Hello, assalamualaikum guys. So hari ni aku nak buat baju kurung kaftan. Hope you guys enjoy. Okay, macam biasa, firstly kita perlukan kain. Okay, kain ni korang boleh dapatkan kat mana-mana kedai kain lah kan. And then, pastikan kain ni bidang 60 tau. Kalau bidang 60, kita boleh buat kain tu tak payah macam ada sambung bahagian lengan dengan bahagian bahu. Nanti korang boleh nampak macam mana aku potong kain ni. Okay, yang ini kita tak payah pakai pola, kita gunting macam biasa. Yang ini aku cuma nak bahagian lengan aku tu macam kecil sikit. So aku adalah ambil ukuran sikit kan. Kalau macam korang tak nak pakai ukuran, korang boleh je buat macam lengkung terus sampai bawah. Ha, jadinya macam ni. Okay, and then bahagian kain ni aku buat macam ni. Yang dua tu untuk ikat tali. Okay, yang ini untuk bahagian leher. Sebabkan dia tak ada sambung bahu, tak ada sambung lengan, jadinya aku buat bulat macam ni. Ikut kreativiti, okay. Yang penting ada bahagian untuk leher. So aku ni tak ada letakkan keras. Korang tengoklah ni, ada je. Setiap kali aku nak jahit, ada je. Okay, next kita jahit bahagian leher. Kita cantum bahagian luar dengan bahagian dia punya tu. Korang boleh nampak dia punya jahitan tu macam mana. So nanti kita boleh masukkan ke dalam, and then kita jahit untuk bagi nampak lagi kemas. Okay, ini selepas dah terbalikkan kain. Okay, nampak tak jahitan tu? So nampak lagi kemas lah hasilnya nanti. Okay, macam ni hasilnya. So nampak lagi kemas, okay, jahitan tu. Then bahagian dalam ni korang jahit tepi. Okay, lepas jahit tepi kita sembat bahagian dalam. Then ini untuk bahagian lengan hingga bawah baju. Bahagian lengan tu korang jahit je tegak. Senang je jahit baju ni sebenarnya. Siapa-siapa boleh buat. Yang penting ada mesin jahit, okay. Yang last kali kita claim bawah baju dengan claim bahagian lengan tu lah kan. Bila dah settle sini, siaplah semuanya untuk bahagian baju. Okay, next kita pergi pula pada kain. Okay, kain ni disebabkan aku malah nak jahit tepi, so aku claim je bahagian tepi kiri kanan kain dengan bahagian atas tau. By the way, kain ni dia tak ada macam hujung tau. Maksudnya kain dia macam panjang macam tu. So kita kena ikat. Ha, ni kain pareo. Tapi kain pareo yang tak berjahit lah. Okay, then ni aku nak buat tali dia. So korang kena jahit tepi macam ni. And then kita terbalikkan. So aku terbalikkan ni secara manual. Okay, and then nak bagi dia nampak lagi kemas, jahit sampai bawah. Nak nampak dia lagi kemas lah. Biar dia terbentuk sikit kan. Tak adalah dia macam gelebeh-gelebeh macam tu. Gelebeh ke? Gelebeh lah. Okay, selepas kita dah jahit sampai bawah. Okay, ni bahagian tali tau. So korang kena buat dua tali. Tak kisah nak panjang seberapa. And then dah siap, jadinya hasil macam ni. So nampaklah lagi kemas, okay, jahitan dia. Okay, next, bila dah siap, so kita kena cantumkan dengan bahagian kain. Bahagian atas tau, bukan bahagian bawah. Macam nak ikat kain kan. Okay, bahagian atas, okay. Kita jahitlah biar dia kukuh sikit. Matikan bahagian atas. Kena buat sebelah kiri dengan sebelah kanan. Okay, dan inilah hasilnya. Bye, selamat hari raya. Jumpa lagi.